Oke, halo. Sampai kita lama banget gak ngupdate ikan ya, ikan koi. Nah, kali ini teman-teman Best People dan teman-teman semua, terutama koi lover dan animal lover, kita kali ini akan review sekaligus masuk ke menu koi for sale. Tapi ada yang unik yang mungkin ini pertama kali jenis variety ini masuk ke koi for sale. Apakah itu? Nah, kita tanpa panjang kata lagi, kita langsung masuk aja. Namanya adalah Tamasaba. Ya, Tamasaba itu sebetulnya secara bentuk ini mirip koki. Ada yang bilang koki sama koi disilang lah atau apalah, nggak ngerti lah. Tapi intinya kalau saya Tamasaba ya Tamasaba, koi ya koi, koki ya koki gitu. Nah, kebetulan tiga ini saya rekomendasi sekali. Ini masuk jambu toh saya. Ini import dari Marusin Farm. Merahnya rata-rata saya jamin super red tiga ekor ini. Nanti kita akan review satu-satu. Seperti biasa fotonya juga nanti kita akan tampilin satu persatu detailnya. Kalau teman-teman mau lebih jelasnya lagi nanti bisa juga hubungin dari tim Blast Channel maupun tim Blast Koi. Nah, yang pasti harga juga sangat terjangkau sekali, tapi kualitas nanti teman-teman bisa lihat sendiri, kita langsung review sama-sama. Ini ukuran 20-an BU kurang lebih. Dan ini termasuk gede untuk ukuran Tamasaba. Karena ya ini parent dari Super Monster Farm Marusin. Ini waktu awal datang ada yang masih 10 cm, ada yang 12 cm, ada 14 cm, sekarang rata-rata udah 20 BU. Makin tebel dan makin gemuk. Dan ini parentnya Super Monster. Super Monster itu salah satu parent Tamasaba yang the bestnya dari Marusin. Dan ini gede sekali memang. Bisa sampai 30 cm lebih indukannya. Tamasaba itu bisa sampai 30 kok. Iya, kalau yang bagus ya. Tapi ini kalau saya bilang sih mungkin bisa juga 25 up lah. Ini masih bisa gede banget. Nah, kita langsung review yang pertama dulu ya. Ini yang paling panjang, paling gede. Ya, tipenya Kohaku merah putih. Dan ini bisa dilihat merahnya super red sekali. Body juga tebel banget. Tuh. Dan dia ini yang paling gede, paling growth tumbuhnya. Tapi ini jujur bukan yang terbaik dari yang tiga nanti yang kita mau review ini. Kenapa? Salah satu Tamasaba yang bagus itu adalah struktur bodinya tuh makin ngoin. Semakin koin itu semakin bagus, semakin melebar ke atas. Nah, ini kan agak memanjang nih yang pertama nih. Tapi ini termasuk grade bagus juga, tapi nanti ada yang lebih bagus. Kita nanti akan edukasi sedikit juga. Dan itu nanti memang harganya juga mempengaruhi, tapi tidak selisih terlalu banyak banget lah. Tapi yang pertama ini ya, nah kemudian sertifikatnya ini yang pertama. Nanti foto detailnya akan kita cantumkan ya, yang pertama ini. Nah, selanjutnya kita akan yang kedua ini yang growth-nya paling kecil, tapi secara struktur anatomi body paling bagus. Ini yang saya bilang ngoin ini, loh. Dia lebih nyamping, dia lebih tinggi, ya lebih tinggi, lebih bulat dan punuknya juga lebih tebel, tuh. Nah, ini juga cakep sekali tuh patternnya dari samping yang mungkin punya kolam atau akuarium set view. Ini bagus sekali dan Tamasaba ini bisa dicampur dengan ikan koi maupun ikan koki. Makanannya pun sama. Sama, makanannya sama dengan koi. Cuman memang dia tipe pergerakannya lebih lambat daripada koi. Gitu. Tapi kalau saya pernah coba koki saya masukin kolam koi itu benar-benar diserang sama koinya. Enggak tahu kenapa atau entah karena dia terlalu lambat, tapi kalau Tamasaba aman. Makanya nanti setelah ini kita akan masukin di kolam yang ikan-ikan baru yang kualitas show itu nanti kita masukin di sana. Karena Tamasaba ini nanti kita akan review juga satu video yang bagaimana sih penampakan Tamasaba kalau di kolam bersama dengan ikan koi, tadi itu di next video. Gitu. Itu yang kedua ya, itu yang paling bagus secara struktur anatomi. Nah, yang the best-nya ini yang ketiga nih. Ini dia saya sukanya ini merahnya paling super red, punuknya paling tinggi, growth-nya juga termasuk paling gede. Dan dia punya patternnya samping ini oke banget nih. Nih, ini lihat ya Maya. Nih kita sama-sama biar teman-teman bisa edukasi juga. Aku tuh. Juga jarang, tuh ya. Dari samping lihat nih. Nih dari sampingnya kan dia paling tinggi juga nih. Tuh punuknya ini loh, ya kan. Nah ini makin bagus kalau secara penampakan maupun kualitas. Tuh dia patternnya samping juga asik banget tuh. Tuh beda. Dan ini nantinya dari antara ketiga ini yang terbaik secara struktur maupun secara pattern. Kalau ini yang kedua, tapi dia agak ketinggalan dikit growth-nya, paling kecil. Ini yang paling cepat molor panjangnya, ini yang ketiga. Jadi kalau saya mendingan saya ngomong apa adanya, yang kualitas yang bagus mana, yang jelek yang mana, bukan jelek sih dalam artian kalau memang yang lebih bagus yang mana, saya berusaha sambil ngedukasi juga supaya teman-teman sama-sama belajar gitu. Tapi ingat ya, saya pun ini juga masih belajar normal, jadi kalau mungkin ada yang lebih ahli di bidang Tamasaba, atau mungkin lebih ahli dalam penilaian Tamasaba, juga saya pun sangat terbuka sekali. Ininya kita belajar. Nah, kita terakhir tiga-tiganya ini kita pindahin ke sini. Kita akan lihat videonya berenangnya seperti apa ya.
Ini semuanya Certifarm semua, kelahiran 2021 bulan Juli, jadi usia masih belum ada 1 tahun ini. Nanti bulan Juli baru genep setahun. Tama Sabah itu cuma satu warna, berapa? Macam-macam sih, sudah mulai muncul Soa, ada Beni Goi juga, ada Shiro Muji, ada Tanco, tapi harganya lumayan-lumayan pedes-pedes. Mahal-mahal juga. Nah, kita mungkin cut dulu sebentar, kita take video pakai ini dulu ya, yang kayak biasanya, pinjem handphonenya Norma. Ya, kita take dulu karena kita perlu lampu, udah agak gelap, agak mendung. Semarang nih, hati-hati teman-teman, cuaca ini lagi nggak bagus, mendung, hujan, panas, mendung, hujan, panas. Terutama buat kolam outdoor, saya saranin hati-hati ya, terutama dalam ngasih makan porsinya, jaga kualitas air, bebosnya, benar-benar harus dijaga. Oke, okay, nah itu tadi teman-teman, di kali ini menu koi for sale, ada 3 Tama Sabah dari Farm Marusin, ukuran kurang lebih 20-25 BU, masih masuk jumbo tosai, harga juga sangat marketable sekali, yang pasti nggak mahal. Kalau mau tanya info-info, PM, segala macam, jangan sungkan, bisa hubungin tim Bless Channel, Bless Koi, maupun kontak dari deskripsi. Dan terima kasih sekali, jangan lupa like, comment, subscribe, tonton terus video-video kami, semoga terus bermanfaat dan bisa menghibur banyak orang. Bye!